bisa rawuh, bisa hadir pada majelis hari ini. Semoga beliau nanti bisa menguraikan keutamaan peringatan Mauludun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang menjadi bahaya-bahaya yang sekarang ini melanda umat Islam yang ada di Timur Tengah. Contohnya mungkin kayak kemarin ya Ustaz, Indonesia darurat Wahabi. Mungkin bisa diterangkan oleh jamaah sini sedikit atau demi sedikit. Dan yang saya banggakan kepada para panitia yang sudah menyiapkan tempat, menyiapkan apa adanya yang hadir di hari ini, semoga pada jamaah semua yang hadir hari ini bisa berkenan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebenar-benarnya. Yang mana pada malam hari ini saya berdiri di sini tidak bisa kalau tidak ada para tokoh masyarakat, para panitia Maulid Nabi Majelis Babul Mustafa, yang paling utama didukung oleh beliau Bapak Lili Suwarno selaku direktur PT Golek Mustika. Semoga beliau selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani dan dilapangkan rezekinya, dan apa yang dihajatkan beliau di dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Akhirul kalam, ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.